Hai penonton, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam rancangan Selera Rasa Seksa. Di minggu ini juga, kita akan ada dua lagi peserta bertanding. Seorang selebriti. Beliau ni pula penonton, Sino Kadazan daripada Sabah. Katanya penonton, dia sedang membeli belah tengah shopping handbag. Nak tengok mana dia. Apa khabar, beli apa tu, Cik Puan? Cik Puan! Cantik beg tu, tapi mana boleh lawan beg yang I nak beli untuk Mak I ni. You tengok tu macam-macam sekarang. Kau nak buat cherry, buat apple lah tu. Yang ni pula, selalu kalau tengok macam ni kecil-kecil ni, bukan pun untuk tak gigi palsu. Kadang maklum kita tengah-tengah nak makan ni kan, takutlah bila buka gigi ni. Takut sangkut atau takut tercekik. Kau buka, letakkan gigi sini keluar. Boleh? Ni Cik Puan nak buat apa ni? Nak jual ke nak? Tak ada nak recommend lah. I nak beli untuk Mada. Ibu! Ibu! Ha? Ni jatah ni beli beg apa tengok, tengok? Beg ni. Lawa, biru matching pula. Main nak borak sikit. Main duduk sini. Kenapa lah jadi mangsa ni? Ada orang bagi tahu kita. Kata awak ada kat sini tu kita cari. Nak tanya awak ni, suka masak tak? Tak suka. Janganlah, Chef. Jadi kat rumah memang tak masak banyak ke? Banyak lagi selebriti, Chef boleh pilih. Yang tak pandai masak tu yang suka seronok dia boleh challenge. Itu yang takut tu. Sebab tengok IG, Chef. Apa tu, Atu lah, Jana Zen punya lah semua yang masak hebat-hebat. Atu tu kata hebat dengan mie segera dia. Tolonglah. Ikan kembung masak hancur semua berderai tengah tulang. Ni order je McDonald's tu. Kau tahu tak hadiah bagus-bagus tau. Ya ke? Apa dia tu? Macam-macam kalau kau boleh menang kan Gunung Kinabalu. Kalau kau dah sedia nak masuk tanding ni, ni kita depan ni kan ada kau orang punya contender tau yang orang kata competitor lah. Awak agak siapa yang awak nak? Yang tak pandai masak jugaklah, sama. Betul? Itu yang seronok tu. Otak takkan nama selera rasa seksa. Alamak. Macam, cuba bagi warning sikit. Walaupun tak pandai masak, tapi saya nak warning. Ni, nanti saya masak sedap daripada you. Jaga tau. Walaupun you, apa orang kata, selalu masak-masakan Cina. Ni, Cina dari Sabah ni nak kalahkan you. Jadi, Xiao Xing lah. Apa itu Xiao Xing, Xiao Xing? Hati-hati. Dengar cerita pelawak seorang ni bukan main terror masak. Apprentice kata dia. Belajar dengan seorang chef. Dah sedia apa kata? Mari kita jumpa dalam. Dia nak belanja saya makan. Jom. Ya. Assalamualaikum semua. Mesti anda tertanya-tanya saya kat mana. Saya dekat ni Pak Yah Seafood Restaurant. Buat apa saya kat sini? Ini yang saya nak beritahu ni. Saya ada blind date. Diorang pula cakap scanner saya rambut blond, putih-putih, kulit gebu-gebu. Ya Allah, adik. Dia dah datang. Ya Allah, wanginya. Masya Allah. Dari pintu tu aku dengar kau nak scan dengan siapa? Kau ingat siapa ni? Kau ingat nak dara nak atas kandang kau? Bukan lah, Tuan. Susahlah orang-orang banyak. Komedian ni kan hidup dia asyik berangan siap malam. Betul lah Michael Ng kata. Kan? Kenapa? Kau masak tak boleh tapi berangan lebih. Masak pun macam ni. Sihat tu. Alhamdulillah. Awak tak tahu kita datang ni sini ke? Tak tahu tu. So, awak tengah buat apa benda sekarang? Dah majalah awak dah habis? Dah tersingkir. Dah kena kecam. Tak apa, tahun depan ada alam ni. Alam, kau ingat kau seorang ni kecam? Aku ni dimasak pun kita kecam. Kita sama-sama naik. Tak apalah. Ni buka cermata boleh tengok mata tak nampak lah. Jangan tu, saya lebih kurang Jalil Hamid nanti. Ya ke? Apa sebab kenapa pakai cermata dan lebih baik? Singapura Johor tengah-tengah tambak tu. Ya ke? Kalau mata keru, lupanya. Tak tahu pula cerita dia. Kau ni masak apa yang sedap? Paling dahsyat tu, saya rasa untuk dilawan saya. Ya ke? Memang saya ni international. Masak air tu. Masak air? Berbuih ajaib tu. Itu je tu. Kan. Kalau pelawak dia itu juga dia training dia kan. Berbuih ajaib. Tapi tu kalau diorang bayar saya tu, apa pun saya boleh masak. Kau tiba-tiba jadi kreatif lah. Jadi ini ada masuk? Ya, ini masuk. Tu. Tu dia aku tengok. Bajet, Tengok buat sikit. Kau tambah boleh jadi kucing tu, saya rasa. Tengok. Jangan cepat-cepat jadi angka pula. Tak. Aduh, bau sedap dah sampai dah. Ni. Oh, butter prawn dia.
Wah, tu dia. Ambil cia. Cia. Wah, lah. So, Tom. Ya Allah, untunglah, bang. Memang langkah kat ini apa? Telur masin. Ketam telur masin. Zoe, makan-makan juga. Ni, abang nak beritahu kau warning sama lu punya rival, opponent belakang sana. Macam mana kau nak bertanding dengan diorang ni? Tak kiralah opponent saya ni lelaki atau perempuan atau seadanya. Untuk mencabar saya dalam rasa... Salah rasa, kan? Dalam selera rasa seksa. Pasal apa? Pasal seksa tu akan datang ke anda. Anda akan menyeksa diri anda sendiri. Sedangkan Dato' Syed Warma tak berani nak lawan saya. Apatah lagi kau? Apa hal kau nak lawan itu? Maksa air tak betul nak lawan kita. Jadi kau dah sedia? Kita silakan Adeline. Ah, tu dia walau baju seluar pertama tampal, kan pesin semua tampal. Sekarang ni spring. Iya ke? Wah, dia kan sekarang ni spring kata dia. Okey, jadi bukan saja ada seorang pelawak, tapi pelawak ni juga orang kata terror tau. Tu dia, dia dah sampai dah. Ah, Joey. Kuala weh. Ah, khabar? Ah, tengok tu. Dia peluk-peluk aku ni wangilah. Tak boleh. Baiklah penonton, tema kita hari ni. Tiru macam saya. Macam penggun cacat lah. Banyak debu, kau kena kusik-kusik kepala kau tahu. Ha? Kita nak bagi awak berdua buat manisan. Sebelum tu, kita bagi anda dulu. Oh, dah menang dah, dah menang. Nak tengok macam mana nak buat manisan ni. Sekarang? Kita nak buat kali ni. Alamak. Ini unik kali sebab kita buat unik. German plum cake. Tak ada, saya. So, bayangkan. Mangga kampung biasa je. Jangan dari buruk. Korang tengok macam mana benda tu dibuat. Boleh tengok dah. Tengok macam ni buat. Macam apple je. Okey, dah ready. Macam hati je. Yelah, sebab tak tahu apa tu. Ani doakan kejayaan Baba. Kejayaan di sini. Apa lagi ni? Tadi pun Mini yang risau dah. Lain daripada manisan kek tu, both of you are required to also do two more recipe. Apa lagi? Satu lagi kau kena pilih lauk pauk. Okay? Kemudian yang resipi ketiga ni, kita bagi kau senang aje. Orang lain tak dapat korang ni. Sebab betul muka kau kesian. Tengok muka kesian ni. Orang Sabah ni. Sabarlah nak. Bagi kau manisan. Boleh? Manisan lagi? Manisan juga tapi minuman. Oh. Kau pilih juga daripada buah-buah juga. Kita bagi bajet RM59.90. Kau kata? Sebab pesi dah siap-siap bang. Buah-buah semua dah ada. Jadi you dah tua ni. Jadi untuk dua resipi je nak kejari. Both of you, tegas sekali. Required to buy everything. Kejap lagi masak dah setengah jam. Tapi nak beli barang ni, kita bagi 15 minit dari sekarang. Sekarang ni, kita kena berjimat. Apa kalau letak ada kat rumah? Macam mana? Aduh, tak pernah se-pressure ini. Okey, bila tadi nampak Zoe, cuak sikit nervous tapi kontrol sebab dia veteran. Dia lagi makan garam dulu daripada saya. Eh, kelapa. Coconut. Alamak, dia ni. Saya pun tak tahu apa ni. Ada idea tak? Ya, aku nak masak apa ni? Aku bukan tahu, Siul. Masak air pun fail sebenarnya. Tapi tak apa. Demi korang, aku try. Aku tak tahu susu tu buat apa. Ambil je. Ini kan dah ada yang pasang siap ni. Apa susah-susah? Panaskan sajalah. Work smart. Don't work hard. Dah beli dah? Takkan ni je? Dah lah tu. Apa dessert kau ni? Organic smoothie ayam. Ini yang kau nak masak ni? Ya. Yeah. Dengan apa? Dengan nenas? Dah lah tu, kampung-kampung. Macam ni, aku aja yang tetap ni. Kau nak masak sama hidup. Aku cuma ingat apa yang bini aku masak ni. Kalau orang tua tu bebek, aku tunjuk muka dia. Banyak cakap. You have 7 minutes. Ah, 7 minit je, kan? Ini tengok, cuba tengok ni. Tak tahu. Bagi
bagi RM59 90 sen. Yang tak tahan 90 sen tu. Aku tak tahu berapa ni. Aduh. Dah tak balik. Oh ni nenas ni scan lah. Harap-harap dan nenas manis eh. Tak orang bagi kau belanja RM59 90 sen tu je kau beli. Okeylah tu. Sekarang ni kita kena berjimat. You supposed to maximize your expenses. Kau berfikir ke tidak ni? Kau ingat main-main, kejap lagi takut kau terkencing terberak dan semua. Ha. RM34. RM70 dah. So, kau bagi keluar. Boleh terlebih belanja. Ha, habis. Beli barang mahal. Susu tu kau nak pakai semua tak? Ni. Tak nak beli yang kecil? Tak. Kau nak pakai semua? Ada kecil kan? Cepat menilai lagi. Terima kasih. Ada lagi RM23 masuk poket saya. Astaghfirullahaladzim. Cukup ni? Belum. Ni nak tambah lagi ni. Tahu aku ni. Cepat. Dia kalau perempuan kalah dengan kita, malu. Sebab perempuan memang kerja-kerja dia memasak. Kita tugas kita makan dan rasa je. Bajet RM59.90 lebih kau tambah. Baik. Wah, salary. Ini je dah menang dah. Nak masak apa? Botol sos tak boleh ambil, kena letak balik. Ini garam. Garam tak payah, dah ada garam. Yang kau beli garam macam apa? Garam ada, gula ada. So, bayangkan penonton, dia tak fikir ke kan benda ni, duit dia semua ni? Habis kalau letak dia ke rumah, macam mana? Mati lah, Mak. Mati lah. Minta maaf lah, suara terkuat. Jangan sudah tu sudah lah. Seksa. Belum lagi nak makan makanan dia. Pergi beli apa yang kau nak masak. Kau nak masak apa? Nak lauk apa? Mana ikan, mana ayam kau, mana daging kau? Tak payah, kita masak telur je. Kita jujur, kita masak apa yang kita tahu je. Zoe, mana ni? Apa ni stuck-stuck dekat sini ni? Dah kira apa-apa. Itu kena timbang lah. RM1 aja. Tak boleh, kena ikut. Berkira. Kursi dia kena timbang. Kau nak buat manisan sebiji mangga tu je. Tu, tiga-tiga tu lah. Buat fruit punch. Okey. Tak tahulah jadi ke tak lauk saya ni. Kita tengoklah lah. Taklah nak jadi apa. Nasib baik dia. Nasib baik dia. Terima kasih. Ni beg bagi. Cantik. Bertemakan tadi masa-masa punya masa-masa manis dan juga of course lah ya, hari ini kita nak bagi awak resepi yang istimewa yang kita panggil tadi tiru macam saya. Okay. Di TV kiri kanan dia orang dah tengok penonton macam mana cara nak menyediakan the German plum cake. Okey dah penonton ya, kita pergi mereka sekarang dengar ni ya, untuk menyediakan resepi cake dan juga ya, satu resepi lauk masakan dan juga minuman. Kita beri anda masa sebenarnya setengah jam untuk menyedia. Tapi sebelum tu kita nak anda siapkan dulu resipi kek tu. Dan dia bersedia? Apa kata kita mula dari sekarang? Cantik. Okey. Ini kali lah. Buat kek. Buat kek dulu. Buat kek dulu. Okey. Siapa? Banyak kau boleh. Ketara sangat tak masuk dapur. Saya. Okey, kita mulakan dengan bismillah. Kita cuci ni dulu, plum. Happy birthday to you. Dan kita gaulkannya, ya. Gaulkannya, pastikan penuh kasih sayang. Ni first time ni nak masak kek. German, makan je. Pandai tapi masak. Alamak, apalah jadi. Matilah nak. Nak menipu tak pandai. So, you tahulah apa tengah buat sekarang ni? Dia masuk apa? Tepung, masuk gula semua? Tahu. Macam banyak sangat ni, tak tahulah. Tak tahu, you rasa banyak. Kalau banyak jadi keras. Ini kita ambil telur itik. Telur itik anak dua.
Tak tahulah betul ke tak berapa banyak yang letak-letak jelah. Kita letak susu. Baik. Kau letak mix ke powder? Sebab chef yang bagi tahu dekat TV tu. Mana ada pakai? Mana ada pakai mix ke? Ini apa ini? Apa kau masak ni? Siapa? Ketara sangat tak masuk dapur. Kita kata gaul adunan macam sebut roti. Cuba yang ada ke ni rupa sebut roti. Cuba tengok ni. Itu cara dia. Ini cara kita. Apa masalah? Ini kita buat arca. Dia apa tahu art. Center lah kan? So, kita letak 180. 30 minit. Hal itu sebab tujuan bagi buah semua. Ikut hati, seketul aku letak. Nak sangat, letak sini semua. Ya, sekarang nak masak yang kedua. Pandu. Yang berketul macam mana? Lambatlah potong macam ni. Kau pernah potong nenas ke tidak? Lantaklah. Yang penting ada nenas. Kau nak suku mati? Dia nampak pula. Kau nak suku mati dengan label-label. Cuba ceritakan macam dengan label-label semua dalam ni. Dengan apple dia label-label sekali. Bestnya masak pakai ni. Beli bila-bila masa, di mana jual hanya dari workshop. Basuh, basuh kan ada ni. Pernah hangu. Apa tu? Alah, udahlah. Apa? Syuk, syuk, syuk. Dah. Pergi sana. Itu chef yang pandai masak semua. Masakan Cina lah apa, tapi ambil semua daripada saya punya. 10 minit lagi nak habis. 10 minit lagi. 10 minit dah kan? Ya, saya start. Stres betul nak buat air ni. Dah siap ke? Dah siap. Amin. Wah, kau main kau confident lah. Ini confident yang last je. Cara jalan pun dah menang dah. Jiwa. Tak apa yang cara jalan saya. Saya dah tengok menang mana. Apa pula tu? Hiasan seketul. Ini yang kita tunggu ni. Ini kan betul-betul tengok dan menu dia. Yang masak kering kontang, kau goreng berjam-jam ayam ni aku tengok tak sampai. Tak ada, dia berjam. Aduh, rupa serupa. Itulah juga pesen dia. Pertama kali, kau minum tu tengok air ni. Kau rasa macam mana? Dia dengan tak basuh, langsung kemudian dia masuk pula lagi. Dengan label lagi. Macam? Macam air kunyit rasanya. Macam air kunyit? Sedut. Macam takut. Sedut betul-betul. Sedut betul-betul. Ada tak rasa sejuk betul tu? Bagus dia, layak dia. Aku tak nampak pun. Untuk ini kita memang berpandukan pada herba-herba yang ada. Kesihatan. Nampak? Macam nampak wajahnya tegang tak? Bukan? Kembali muda bukan? Memang dah standby. Apa yang kau letak pahit ni? Herba. Nah. Apa dalam ni? Ada orange, mango dan juga nenas. Sedap kan? Nampaknya semakin teruk penyakit chef. Macam. Kau rasa ada tak masam-masam manis? Sedap kan? Aku rasa lah. Buat perasaan saya benci lah minum air ni. Kau tak rasa lagi air kau? Sedut. Sedut tu betul. Asal muka kau macam tu? Sedap lah. Beri dia. Beri dia. Aku punya dah macam lepas kentut. Kenapa kita? Buka. Yang penting-penting. Buka. Mulut. Kau rasa dulu. Makan. Kau banyak cakap kau pula rasa ayam ni. Dia rasa ayam kau, kau rasa ayam. Semua tak masuk. Siapa cakap tak macam masuk? Macam getah tayar. Buka. Buka mulut yang banyak cerewet. Buka. Jangan. Buka mulut. Makan. Makan. Nampak? Gembira. Ini nama masakan saya. Gembira dia. Sawan. Sebelum aku naik sawan atas kepala kau ni, kau hantar balik. Kau hantar belakang, bawa manisan kau sini. Okeylah menonton, gila rupa hasilnya kek Plum Germany. Ya? Minta maaf. Saya punya ada nama sendiri. Apa dia? Cak! Ocak! Apa tu nama dia? Ocak nama dia.
Kalau aku cakkan kepala kau, geram. Macam mana? Jahanam kek, kita ajar dia baik-baik, dia main-main buat kerja. Kau pergi hantar balik. Okey, ini serius. Kalau tak kena jam ni, atas ni, dia tak jadi macam ni. Ha. Sekarang kau rasa kek kau sendiri. Tak mahu. Tak mahu pulang. Buka mulut. Makan. Jangan keluar makan. Rasa. Kau. Kau perhatikan. Mana lebih cantik? Cantik bukan? Kau macam ni, kau punya lebih cantik. Ya, macam mana pun, saya potong. Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu, Chef. Kenapa saya tak tiru dekat TV yang Chef ajar tu? Itu membuktikan dulu masa saya belajar periksa sekolah, saya tak pernah meniru. Nampak? Kita bayar hard. Ada je jawab dia. Buka mulut kau. Jawab, ilah, ilah, ilah. Buka rasa. Kau rasa. Kan? Tengok tu. Buka mulut, jangan tak ada. Tak. Kek dia tak. Saya punya ada rasa, dia punya tak ada. Cakap. Ya, Rabi dia lah mulut penuh. Kau rasa? Dia punya mentah kan? Apa? Mari aku nak rasa. Kan? Tak ada rasa. Sedap bukan? Bolehlah, not bad. Not bad. But this is really bad. Kita hari ni ada penonton, ya, ada tetamu istimewa. Yang kita nak jemputlah Cik Mazlan dan keluarga. Cantik, cantik, cantik. Amboi, macam kenal sedara rumah ni. Macam kenal 10 tahun. Jadi, pandanganlah antara dua kek ni, mana satu yang lebih menarik? Saya ada lagi lah. Siapa ni? Saya ni peminat kek. Jadi, hari ni hari bertuahan dah. Ni lebih menarik lah. Jadi, kita nak bagi rasa lah kek ni. Yang nak sangat suka sangat ni kan? Cubalah rasa yang... Apa-apa mengucap dululah. Sila suaplah, suap anaknya. Sedap kan? Ni ada deh. Ni Atuk bagi. Ni saya punya pun. Nampak? Flawless terus mukanya. Apa rasa? Nampak tu? Nampak? Gembira. Nak telan tak lepas. Dia memang bukan untuk telan. Dia untuk kemam je. Itu belum minum air lagi. Ya. Jadi agak-agak nak bagi berapa Yang mana satu? Yang ni ke? Yang ni? Yang ni. Boleh bagi dia 3 je. Yang ini boleh dapat 3, yang ini 2 je. Yang ini dia nampak macam masak. Cakap yang benar. Bolehlah, saya bagi dia 4 ha je. Dia kau lebih 1 ha. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Kam. Maka pemenang dia jatuh kepada Joey. Terima kasih pada yang terakhir ini. Sila masukkan. Kau datang dari mana ni nak? pegang ni. Jadi inilah dia penonton hadiah-hadiah. Kejap lagi kita boleh buka tengok hadiah-hadiah apa benda dalam ni. Sebenarnya benda rumah aja juga. Kena halau sebab dia boleh bawa dengan barang-barang sekali. Baiklah penonton, terima kasih bersama kami. Okey, kita jumpa anda hari minggu depan. Bye. Banyak pula ada sampul. Tomel. Yang ni untuk empuk kau. Semua tak guna ni. Bye.